sambil rambut nenek lo, kamu gak boleh minta ya. Hei, siapa juga yang mau minta? Ih, gengsi banget sih jadi cowok, kalau mau minta bilang aja. Tapi gak aku kasih, Bek. Ih, gak bakalan gue minta. Emangnya lu belum tahu tentang rambut nenek? Emangnya ada apa sama rambut nenek? Katanya ya, rambut nenek itu berasal dari rambut hantu nenek. Ih, gak mungkin dong. Yeay, dibilangin gak percaya, hati-hati kamu ya, ntar kamu ketemu sama hantu nenek. Eko, jangan takut-takutin dong. Mendingan rambut neneknya buat aku aja deh, biar kamu gak digangguin sama hantu nenek. Yaudah deh, nih ambil aja. Nah, gitu dong. Yes. Siapa yang mengambil rambut saya? Ah, hantu nenek beneran ada. Kok kamu manggil aku hantu nenek sih? Kan aku masih muda, masih cantik. Harusnya hantu cantik dong. Satu, dua, tiga, kabur. Mau kemana? Cica, kamu tahu gak sih? Tapi kamu janji jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya ini aku doang yang tahu. Iya, kenapa? Aku janji aku gak bakal kasih tahu siapa-siapa. Bener ya, awas lu. Kamu tahu gak sih? Caca, Dewi, kalian lagi cerita apa? Aku ikutan dong. Aduh, ada orangnya lagi. Hah, pakai bahasa G aja, Mutia kan gak ngerti bahasa G. Enggak, tadi ada kucing lewat. Caca, kamu bisa bahasa G gak? Bisa, cepetan, aku penasaran kamu tadi mau ngomong apa sih? Kagak mugu tagau gongga gaga sigi. Sigi mugu tigiaga kugutu guagan. Ih, sugung paga. Agak kuku jaga gigi gagak tegak. Kalian ngomongin apaan sih? Kalian ngomongin aku ya? Bawang putih berapaan? Satunya 5.000, Bu. 5.000 tiga lah. Waduh, nggak bisa, Bu. Satunya 5.000, udah pas. Ya udah, nggak jadi beli. Ya udah, Bu. 5.000 tiga. Macem-macem, lu. Beli semua. Serbetnya berapaan? Satunya 10.000, Bu. Kualitas bagus. Beli dua gratis satu. Aduh, nggak bisa ditawar ini memang, Bu. Ya udah, nggak jadi beli. Beli dua gratis satu, Bu. Macam-macam lu. Satu bonus dua ya. Ke toko Sinar Mulia tarifnya berapa? 15.000, Bu. Uang saya 7.000, ya udah nggak jadi. Ya udah 7.000, Bu. Macam-macam. Maksud saya tinggal 3.000. Oke, nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, Bu. Sorry, bener-bener maaf banget. Tunggu ya nanti sampai di rumah ya. Kenapa kamu nyuriin stroberi ibu itu tadi di pasar? Sini. Kenapa, Ma? Abis tadi pas waktu di pasar gitu, Draco lihat semua pada nyoba. Ya Draco pikir bebas ngambil kan? Ya Draco ambil loh. Tapi itu namanya mencuri. Kan gak izin dulu tadi kan? Ya sorry lah, Ma. Gak bisa, kamu harus tetap dihukum dong. Sorry lah, Ma. Kok dihukum, Ma? Jangan dong. Emang hukumannya apa? Hukum aja, Ma. Tadi kamu ngambil berapa stroberinya? Tadi Draco cuma ngambil 5 sih, Ma. Berarti kamu gak boleh main game 5 hari, oke? Okay? 5 hari.